Pengucapan syukur yang boleh terjadi di saat siang hari ini. Untuk itu izinkan saya untuk dapat membacakan susunan acara pengucapan antara Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan dan Dinas Pemuda dan Olahraga Jumat 26 Mei 2023. Dengan susunan acara pembukaan yang tiga, sambutan yang keempat, doa, makan, dan yang kelima selesai. Pada poin yang pertama, yaitu pembukaan yang mana kita selalui bersama. Kita sekalian pada siang hari ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Mari silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Baik, kita sama-sama naikkan pujian. Tenanglah kini hatiku. Bapak Ibu tahu lagi kita siapa? Tenang ini Tuhan memimpin langkahku di tiap saat. Kita berdoa buat Bapak Kepala Dinas karena ternyata kondisi kesehatannya terganggu, jadi tidak apa-apa. Dalam Tuhan, saya persilakan Pak Saudara Dinas. Dengan di hadapan hadirat-Mu, kami rindu Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami mau bekali hidup kami, pekerjaan kami, awali masuk di tempat yang baru Tuhan dengan penuh ucapan syukur, karena kami tahu tanpa Tuhan kami tidak bisa melakukan hal yang baik. Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Berbicara Roma pasal 8 ayat 28. Roma pasal 8 ayat 28 bilang begini. Kita tahu sekarang, jadi ya, selama ini kita bekerja gitu ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Begitulah. Saya percaya kita semua hidup karena anugerah ya. Tadi kan lagunya juga bilang, bila saatnya tak, oh Tuhan pakailah hidupku selagi aku masih bujang. Selagi besar dengan bakteri Shield lindungi. Nah itu mati tadi. Iya. Oh Tuhan pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Jadi selagi kita masih kuat, seringkali kita ini tidak bisa melihat apa yang menjadi rencana Tuhan. Yang ada kita cuma berencana saja. Tuh. Kenapa orang suka tidak puas dengan pekerjaan? Karena yang ada di sini ini agendanya Dia. Kita lupa bahwa kita bisa bekerja itu agendanya Tuhan. Kalau kita pakai agendanya kita pasti kita tidak puas.
saya ini, maaf kata, mungkin saya ini yang paling lama di sini, saya ini, dulu di sini saya ini yang jawab dulu. Karena kita pakai akidah kita. Kalau pakai akidah sendiri, pasti kita minta dihargai lebih. Tapi kalau kita pakai agendanya Tuhan, saya mau tanya, Tuhan waktu dia melakukan kehendak Allah di surga, dia minta penghargaan, kan? Kalau dia minta penghargaan tuh, Pilatus kok putus lagi. Ingat tuh? Tapi orang pikir saja, yang penting saya tahu yang ini enggak. Karena dia tahu Allah turut bekerja dalam segala hal. Ya, kita katakan bahwa kita tahu sekarang, kalau kita belum jalan dengan agendanya Tuhan, kita tidak tahu apa-apa. Yang ada tuh terapuas saja. Tapi kalau kita jalan dengan agendanya Allah, dengan agenda Tuhan, dituntun Roh Kudus dalam pekerjaan kita, nanti baru kita tahu. Tuhan ini luar biasa, saya berdoa lagi, dia kasih lain. Memang, tapi Tuhan, dia sudah. Begitu, ya. Nah, jadi kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Jadi kita mesti mengasihi Tuhan. Karena banyak di Papua ini orang cari kerja susah, di mana juga tadi di Papua. Di seluruh Indonesia ini orang cari pekerjaan susah karena jiwa lebih banyak di tempat kerja. Kan begitu toh. Jadi, tapi kalau kita taat, setia sama Tuhan, gaji itu bukan dari pemerintah. Kerja saja nanti Tuhan yang cukupkan. Kalau saya kesaksian nanti tak makan siang ya, insya Allah. Iya. Dia bilang pendeta gaji kecil. Tapi saran saya bilang, tapi besar apa? Gaji itu kecil tak apa-apa. Tapi kalau itu melekat sama Tuhan, maka memang Allah turut bekerja dalam segala hal untuk kebaikan. Masa tuan kerja buat Tuhan, buat Tuhan pasti kalau tuan melakukan. Lebih tuan tak kerja buat baik Tuhan. Iya tuh. Bukan pendeta. Pendeta itu di gereja. Tapi yang namanya di mana kita berada, di tempat kita kerja, di situ sudah kita mengimbali. Amin. Nah, jadi di dalam Kolose 3 ayat 23. Cepat aja. Kolose 3 ayat 23 dikatakan begini. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati, dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan bukan untuk manusia. Nah, kalau kita pakai agenda manusia, saudara, minta maaf ya, namanya itu juga pegawai itu. Istilahnya itu begini, kita ambil hati bos, berarti seperti dia kata itu mungkin ya, mungkin saya tak tahu lah itu setelah itu udah punya jabatan kan. Tentu itu oleh manusia aja. Pas terdapat, saya bilang, waktu itu pun nama terkeluar misalnya, kira-kira itu lompat kan, kita susah sampai. Jadi tuh kalau kita buat agenda, loh, pokoknya saya begini, begini, saya target ini, tahun 2024 nih, pokoknya saya begini, saya begini, saya begini. Jangan. Waktu kita begini begitu tuh kita sedang meter kerumusan kita berhidup di dalam hal-hal yang tidak sesuai dengan Tuhan. Yang ada cuma kecewa saja. Kecewa dan banyak orang kecewa karena tidak pakai agenda Tuhan. Nah, tapi kalau kita pakai agenda Tuhan, 3:23, apapun juga yang kamu perbuat, ya, yang kamu pikirkan, kamu perbuat, kamu kerjakan, kamu lakukan, firman Tuhan katakan, perbuatlah dengan segenap hati, segenap hati, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Wow, seperti untuk Tuhan. Kalau kita pakai untuk Tuhan, berarti kan kita pakai yang Tuhan mau tuh, bukan yang kita mau. Saya mau begini, tapi Tuhan mau begini, jadi mungkin bagaimana? Tuh terbisa lebih hebat dari Tuhan, kita mau tuh apa? Saya mau begini, aku tolong ke Tuhan, satu berlutut, satu puasa. Tuhan, 40 hari puasa ini, 42 apa? Tidak bisa, Bapak Ibu. Namanya Tuhan yang kehendak, itu dia yang kehendak yang nyanyi. Kehendak Tuhan yang kehendak itu kan. Dinas Pemuda Olahraga, Dinas Pariwisata dan Olahraga. Jadi jabatan lama masih berkat untuk saya sampaikan siang ini. Kita mengucap syukur kepada hamba Tuhan yang berhormat kepada kita karena inilah makan rohani yang kekal. Ya, sebentar yang dia tidak punya pribadi pasti dia punya untuk karena Allah turut bekerja di dalam segala hal. Yang terhormat para kabid
kepala seksi Kasubag yang ada di dinas Pemuda dan Olahraga dan yang ada di dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan. Di siang hari ini kita mengucap syukur. Tadi menyampaikan permohonan maaf karena saya tidak sempat untuk komisi. Tapi saya bersyukur karena hari ini Tuhan luar biasa dan Tuhan gerakanlah saya juga cepat-cepat dan mansa untuk bergabung di hari ini. Kita sama-sama mengucap syukur kepada Tuhan. Segala sesuatu yang kita mengandalkan kehebatan manusia dan marilah kita mengandalkan kekuatan Tuhan. Saya pernah saya ikuti salah satu hamba Tuhan yang khotbah di YouTube dan dia sampaikan begini, jangan kita terlalu bersandar kepada manusia sebab manusia membuat saudara jadi kecewa. Marilah kita bersandar kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kedamaian dan harapan. Maka untuk itu saya mau sampaikan kepada teman-teman, kita sebagai ASN jangan mengharapkan saya juga manusia biasa yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan, tantangan dan hambatan, tetapi bersandar kepada Tuhan. Tuhan akan memberkati saudara di dalam di mana saudara bisa bekerja, disitulah Tuhan bersama yang saudara. Jadi kita berpisah dua dinas ini, ya orang mengapa kita berpisah tapi dekat dalam hati. Artinya tadi kita punya paduan suara tadi bagaimana? Ya. Pada saat nanti kita tinggalkan dunia ini, hidup kita sudah berkah. Dengan demikian kita berpisah ini, teman-teman yang ikut dinas pariwisata ekonomi kreatif dan kebudayaan, bahkan juga dinas pemuda olahraga, jangan tinggalkan kesan yang mengecewakan satu sama lain. Tapi marilah kita berganti tangan. Yang berlalu kita sama-sama bergabung dalam satu dinas yang kurang kekompakan, kurang kerjasama. Tetapi itu kita buang ke belakang dan kita maju terus. Ya, karena Tuhanlah yang punya kita, hikmat datang dari Tuhan. Dan saya mengharap kepada kita semua bahwa marilah kita gunakan hikmat Tuhan sehingga kita jalan memimpin dua dinas ini, baik itu teman-teman bidang kepala seksi Kasubag, ya mintalah hikmat Tuhan sehingga kita jangan jadi batu sandungan untuk publik, masyarakat, bahkan sesama kita di dinas. Ya, kita harus minta hikmat Tuhan. Ya, saya pemimpin kita banyak dan kita juga jadi pasukan dulu. Masyarakat yang terbingi, sebelum jadi bupati, jadi DPD, kampanye, tipu begini, tipu begitu. Jangan kita percaya saja, dia juga manusia biasa yang penuh dengan banyak kekurangan. Kristen kita berdoa supaya Tuhan berikan hikmat kepada diri sehingga dia melaksanakan tugas pengabdian kepada rakyat itu secara maksimal dengan jujur takut kepada Tuhan. Jadi saya juga sebagai sekretaris dinas pariwisata pemuda olahraga, saya juga menyampaikan permohonan maaf kepada teman-teman yang akan sebentar kita akan berpisah atau besok kita berpisah. Mungkin tindakan, tingkah laku, karakter atau keinginan saya tidak berkenan dengan teman-teman, saya juga memohon maafkan. Bahkan dan kita berpisah ini untuk berpisah terus, orang bilang apa? Jauh di mata tapi dekat di hati. Artinya kebersamaan kita tetap kita jaga terus. Ya, saya ini kalau boleh cerita saya punya di kisah perjalanan selama saya jadi pegawai di Manokwari ini, saya takutkan di semua dinas. Ya, saya pertama di bagian umum, waktu saya diangkat di CPNS. Kemudian sampai jadi PM, kita pisah lagi ke aset. Dari situ lumayan, dari situ masuk perlengkapan. Perlengkapan terus, aset kita gabung dengan keuangan. Dari situ ke kabak perekonomian daerah. Dari situ turun kembali ke pemberdayaan masyarakat, kepala bidang kementerian kelembagaan masyarakat. Dari situ lagi, kepala bidang pemerintahan desa.
di Kabupaten Manokwari. Dari situ naik sekretaris dinas lingkungan hidup. Dari situ sekretaris di dinas pemuda pariwisata dan pemuda olahraga. Terakhir sekretaris di dinas pemuda dan olahraga. Diharap untuk para teman-teman, jangan lupa Tuhan, selalu berdoa. Kalau kita tinggalkan Tuhan, pasti menggunakan anggaran pemerintah itu salah-salah dan kita bisa dicari atau dikejar. Tapi kalau kita bersandar kepada Tuhan, Tuhan akan bebaskan kita dari semuanya. Saya bagikan, saya punya pengalaman, waktu saya jadi kamar, begitu pergantian saya tinggalkan 6 miliar. Saya dalam hati saya itu, kali itu saya penuh uang, itu negara penuh uang. Cuma saya manusianya dipindah kemana-mana, kan saya tidak ikut aturan negara. Jadi, saya harapkan teman-teman, kita dapat bisa dari sini, pemuda dan olahraga tetap di sini, dan dinas pariwisata ekonomi kreatif. Lain lagi saya mau sampaikan hal-hal yang berkaitan dengan tugas-tugas pokok kantor, dan sumber kepegawaian dan umum segera menjumlahkan, tidak punya membuat daftar nominatif, tidak punya pegawai. Ya, sehingga berapa yang tinggal, berapa yang berangkat. Ya, kemarin itu cerita saya sampai gini. Ya, sesaat lagi kita menyaksikan Musa memimpin bangsa Israel tinggalkan tanah Mesir. Dan Raja Firaun akan mengumpulkan timnya sisa-sisa untuk memimpin dari kerajaan Mesir. Dengan demikian, kira punya yang ada di bawah harus siap-siaga, jangan harapan. Jadi kalau orang tak begini, nanti kalau musuh pimpin bangsa Israel, dia pergi-pergi dengan berkat semua. Baru kira punya tinggalkan ini nanti mudah berkat dari mana. Tapi itulah kami harus berdoa sehingga berkat itu bisa datang. Artinya apa? Kita punya dinas olahraga, dinas baru yang kita belum tata secara teratur. Administrasi kepegawaian, keuangan, dan lain sebagainya belum berjalan. Karena apa? Kita masih tunggu Bupati tunjuk PRT untuk memimpin kita ke depan. Kalau teman-teman dinas para wisata, ekonomi kreatif, kepegawaian itu mereka sudah tinggal jalan saja karena mereka sudah berhenti. Ya, walaupun ada di sana, tapi karena makanan mereka sudah siap. Cuma kita ini yang masih mencari gas dari bawah. Jadi kita sama-sama kerja, kekompakan kita, kebersamaan kita, dan selalu ingat lagi, selalu jangan kita mengandalkan kehebatan manusia. Manusia pasti kita mengalami kegagalan. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, di dalam kerja kita, ya pasti Tuhan akan meningkatkan kita naik terus. Amin. Jadi saya kalau saya lihat ini saya teman-teman itu harus apa ini? Teman-teman itu apa? Jadi itu sudah jam 8 tadi. Karena tadi ada sudah menyanyi sampai sesuai. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan mewakili kepala dinas. What?
What? Let's go.